Siapa yang bijak? Dia akan membangun masa depannya. Bukan sekedar sebuah rumah ataupun istana, tapi kebahagiaan yang tiada tandingannya. Namun saat yang sama, orang bodoh akan merubuhkannya. Merubuhkannya, ironis, justru dengan tangan sendiri. Bukan badai, bukan gempa bumi, tapi tangan sendirilah yang menghancurkan. Itulah orang bodoh. Jangan ada di sana. Jadilah bijak, sehingga pilihan-pilihan hidup kita menjadi sangat luar biasa. Membangun rumah yang bukan hanya gedungnya, tapi isinya, suasananya, manusianya. Itulah kesejatian rumah. Orang yang bijak akan melakoninya. Seperti perempuan di dalam rumah, menjadi ibu yang mampu mengelola isi rumahnya, membuat suami dan anak-anak betah di sana. Rumahku, istanaku, bukan karena besar gedungnya, tapi menyenangkan suasananya. Yang bodoh hanya bisa menghardik. Sumpah serapa ditumpahkan. Hasilnya tentu tak ingin orang berlama-lama di dalam rumah. Semua dengan segera mencari acara untuk menghindarinya. Dirubuhkannya rumahnya dengan tangannya sendiri. Disesalinya, tapi tiada guna. Camkanlah bagaimana kita sedang bekerja. Adakah kita sedang membangun rumah dengan bijaksana, atau lagi merubuhkan dengan tangan sendiri?